Hai, aku habis PC. Habis PC tau. Terus parah banget bulan ini skip. Siapa ini? Hazumi ya. Parah banget sih ya, bulan ini nggak VC, padahal aku udah kangen loh. Ya apa? Jadi kan, ini sama, kangen sama Kak Gusval. Kak Gusval kemana aja Kak Gusval? Enak banget nanya Gusval. Hai, tadi aku habis video call, terus aku video call di tempat latihan. Aku lagi nunggu dijemput. Jadi nanti aku udahan kalau misalnya dijemput ya. Siapa yang gak VC? David juga, David gak VC juga. Parah banget David. Aku udah cariin loh David, bener-bener. Cantik banget, I know. I know I'm pretty. Tau gak sih sebenarnya aku kenapa aku video call di tempat latihan? Karena rumah aku mati lampu. Terus aku ngungsi jadi ke tempat latihan. Tapi sekarang harusnya udah nyala sih. Soalnya aku pas video call, keluarga aku tuh jalan-jalan ke mall. Aku harus video call, jadi kan yang mungkin ya video call di mall ya. Jadi video callnya di mana ini, tempat latihan. Bukan kan aku apartemen kan, bukan aku yang belum bayar token listrik, emang lagi ada pemadaman gitu guys. You said you know me well, but these days I don't even know myself. Kalian lagi ngapain? Lagi duduk sama dong, sama emang nih yang ih pada sombong-sombong banget sih, nggak temen temen yang lain. Tolong ya, aku nggak selalu 24 jam bareng member lain, okay? So please stop, karena annoying banget, okay? Annoying. Kalian kalau mau video call sama aku tanggal 26 masih ada ya. Tapi gila, aku cakep banget deh. Kenapa ya aku lebih pede kalau makeup sendiri gitu loh guys. Kayak kalau makeup sendiri tuh cakep banget. Mau baca sama kota tapi bingung mau apa. Ih santai, santai tau. Baik akan kita. Ih, yang namanya rendirin ini bau-bau minta di blok sih akun showroomnya biar nggak bisa nonton lagi, ya nggak? Jangan deh, nggak jadi. Mending di lebih seru dicuekin daripada di blok. Ih kenapa sih harus bingung? Kalau kalian bingung kan nanti aku yang bisa cari topiknya. Tapi ya jangan aku terus-terusan sih ya nyari topik. Tapi ya maksudnya kalau pertama kali gitu kan. Kalau pertama kali oke lah. Jadi hari ini aku outfitnya pakai kemeja warna pink gitu. Corduroy. Atau dikasih guys ini. Makasih ya yang ngasih. Terus dalamannya halter top.
aku jarang-jarang tau punya baju yang warna-warna kayak gini, kayak warna pink, pink pastel gitu. Banyak kan warna hitam atau enggak warna warna putih oret. Gila ya Jesse, makin dikasih tahu makin kayak gitu. Ya bener. My girlfriend kissed my ex-girlfriend, bro. What do you mean? My ex, apa? Gimana? My girlfriend kissed my ex-girlfriend. My girlfriend? What? So cewek, wait, your girlfriend kissed your ex-girlfriend. Jadi cewek sama cewek nih. Join dong, bertiga. Join lah, masa sendirian. Ih apa nih, ini rambutnya. Enggak, tadi aku bacanya itu my ex kiss my girlfriend gitu. Enggak, my girlfriend kiss my ex. Aku bacanya kayak gitu. Iya nih, sama aja. Ah, udahlah. Udahlah. Lupakan aja. Do you remember I told you my girlfriend was mad? Of course, I know. Course, like everybody did, like Ci, tau gak sih aku berantem sama pacarku gara kamu. I know, I'm so attractive until I ruin relationships. I'm sorry. Enggak, bercanda ya. Sendiri, iya. Tadi tuh sebenernya ada Marsha, ada Cigre, ada Azizi. Tapi mereka lagi ada kegiatan lain. Aku gak ikut. Kok nge-lag ya? Ini aku nge-lag ya? GC for girls. Oh my god. I can be a better boyfriend than him. I could do this. He never did. Maaf ya kalau nge-lag. Ayo pacaran apa? Ayo pacaran 5 menit nanti putus, oke. Mulai dari sekarang. Bulan Mei, ayo dong bantai kami. Kalau Allah punya nyali, gak punya nyali ya. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Kayak suara fan kecil. Iya emang sebenernya ini kayak AC-nya deh. Gak tau sih AC atau apa, tapi rasanya emang kayak ada bunyi gitu. Ini lightingnya bagus banget di sini. Boleh gak sih kamar aku lightingnya kayak gini terus aja selama-lamanya biar kayak. Mau juga pacaran? Gas. Jangan deh, jangan deh, nggak jadi deh. I can be a better boyfriend than him. Gila, that song stuck in my head like 24 hours, bro. 24/7. Udah makan belum nih? Kamu udah makan belum? Mau makan aku gak? Di TikTok ya. Salam di TikTok. Yuk, pass the vibe check. Kenapa sih kalian you guys did not pass the vibe check, enggak sih? Itu kalian harus nonton TikTok makanya biar ngerti. Biar ngerti. Kangen aku tidak pasti tidak. Hadri lah, selalu memancing. Benar-benar memancing.
girl comment didn't pass it. I know. Hari-hari nyerang TikTok. Brand ambassador TikTok. Amin. Iya, bantu Jesse mencapai cita-citanya menjadi brand ambassador TikTok ya, guys. Jesse lo ada selama untuk gue dan alhamdulillah sih. Enggak. Soalnya lo pada udah pada sombong. Udah bener. Cosplay Tante Lala. Gimana ya, gak bisa aku. Aku soalnya cutie pie. Gemes. Gak bisa, nanti merosot. Eh, kelihatan kakinya. Eh, tadi aku terdengar seperti pick-me girl, maaf ya. Aku kangen banget deh kayak berinteraksi gitu sama kalian. Aku gak usah bervideo call lagi tanggal 26. Video call dong. Kangen tau. Pick me up. Aku gak lagu itu. Aduh. Aku Sabtu nonton IBL. Ih, keren banget sih nonton IBL. Kenapa gak nonton? Enggak jadi. Tanda. Spill aroma Jesse. Aduh, aroma Jesse aku tinggalin di teater. Jadi aku punya guys itu kayak satu box gitu isinya aroma Jesse dan aroma Jesse varian terbaru. Aku simpen di teater. Tapi itu enggak hilang, aku simpen. Soalnya belajar dari pengalaman ya. Waktu itu aku dikasih aroma Jesse dalam bentuk angpau, terus hilang di teater. Terus aku minta lagi, dikasih 800 lebih. Kalian inilah mintain ya sama Jesse Nation, sombong banget Jesse Nation, gak mau bagi-bagi. Bagi-bagi dong, yang baru juga boleh deh, yang baru. Iya, nanti mau war tiket ya, jam berapa sih? Jam 9. How's your day? It went well. It was good. Lagi suka ngaca. Tapi kira-kira kalau aroma Jesse itu aroma kayak gimana ya? Tadi fotonya kurang banget. Gak mau. Udah cukup. Tapi aku tuh ini tau, maksudnya kayak. Tapi kalau misalkan, tapi kalau kayak gitu, kalau benar-benar aroma Jesse harus benar-benar pakai parfum yang aku pakai biar kayak.